Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi kali ini gue main ke pantai di tempat gue. Aku mau jalan-jalan. And look at this. Banyak orang lagi mandi. Sebenarnya gue melihatin ya, tapi kayaknya enggak ini aja sih, enggak sopan gitu ngeliatin orang lagi mandi. Aku liatin aja kayak gini. Jadi teman-teman, di tempat aku ini kalian bisa mandi puasnya dan gratis juga, gratis ya, kecuali kalau mau makan sendiri ya makannya bayar, ya bayar makanan kalian maksudnya. Tapi kalau masuk ke sini gratis. Di sini bisa mandi, bisa lari-lari kayak aku nih, lari-lari di pinggir pantai. Teman-teman, ini hari ke-11 aku liburan di kampung. Sekarang aku ngajakin teman-teman ke pantai dekat rumah aku. Ini dia. Jadi kita nanti mau masuk ke sana, mau ngeliat-ngeliatin gimana pantainya. Teman-teman kalau mau kesini, di sini tuh masih gratis, tis. Cuman bawa badan sama kendaraan. Karena di sini nggak ada kendaraan umum, jadi teman-teman bisa naik kendaraan pribadi. Dan pantainya juga masih bagus banget. Nah, ini nih pantainya. Kalau buat berenang dia nggak baik, nggak bagus karena banyak batu bebatuan. Tapi kalau buat foto-foto di sini bagus buat di Instagram teman-teman. Tapi aku saranin kalau kesini jangan lupa bawa topi, pakai sunblock, terus jangan lupa juga pakai glasses ya, glasses. Obatnya panas banget teman-teman. Jangan lupa ini ya. Ini namanya batu putih atau disebut pantai Karmila. Kalau hari-hari libur biasa kita bayar 2.000 untuk orang, tapi karena ini bukan hari libur, jadi kita maksudnya gratis. Ini kita kayak naik ada kebun gitu, dari sekitaran, makanya pantai gitu.